Panas ni ofis ni. Burhan, betul kan ekor ni? Ah, ni Burhan. Saya Burhan. Ini Muhyiddin. Zuan, ni Safa. Hai, saya Muni. Panas. Hai, saya Muni. Hui, rasa macam dalam oven. Eh, apa budak-budak duduk dalam pada panas ni? Okey. Rasanya kat sumpah sementara ni, Muni boleh duduk kat sini dah. Cik, relax bos. Cik, tak apa-apa ya, saya. Okay. Saya buat sendiri ya. You kalau ada apa-apa, cakap dengan Irma. Okay. Eh, saya pergi dulu. Terima kasih, Cik Baizul. Panas. Burhan, betulkan ekor ni semua. Panas sangat. Tengoklah bos kita. Bos kita memang macam tu. Dia tu clumsy sangat. Oh, ya ke? Murni, kalau you nak apa-apa, meja I kat sana. Just let me know, okay? Terima kasih, Ma. Hello, Ujang. Ya, hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Muni. Ujang. Macam tak tahu je. Cik Muni kat mana tu? Saya kat tempat kerja lepas pagi ni. Ujang, boleh tak kalau jangan panggil saya Cik Muni? Panggillah Muni. Kan dah cukup, dah sedap. Alah, you kan tahu. Aduh. Hello? Ujang? Hello? Hello, Muni. Kalau macam tu, I ingat sebenarnya nak ajak you keluar dinner dengan I. Okey tak? Dinner? Sebenarnya, Bujang, saya jarang keluar malam. Kalau saya makan pun makanan kawan-kawan je. Alah, I tahulah. Alah. Hello, Bujang. Bunyi apa tu? Tak ada apa. Hello. I ada lagi. Tak ada apa-apa. I tengah exercise. Ha? Exercise? Oh, tak nak kereta ke? Alah, yelah. I tahulah ini siapa. Driver je. Takkanlah you sudi nak keluar dengan I. Alah, Bujang. Awak ni macam perempuan lah merajuk. Cepat. You nak keluar dengan I ke tak? Okeylah. Tapi kita keluar lunch boleh tak? Lunch? Pukul berapa, eh? Tengok nanti esok atau lusa saya call. Hello? Bujang? Hello. Jadi, ya? Esok atau lusa saya call, eh? Okey, janji, eh? Hello? Bujang. Adik-adik umur ni berapa orang? Seorang je. Anak tunggal? Sama. Manja. Bahaya manja dua-dua. Bahaya. Umur Muni sekarang berapa tahun? 23. Sebaya. Sama je resume kita. Muka macam kanker nak aku sebaya. Tak malu. Sedap-sedap je. 23 campur 10. Sama je. Mesti mahal. Kenapa awak suka motor ni? Suka? Saja tengok harga dia. Cantik kan awak? Okeylah. Tak adalah best sangat. Kalau nak kira cantik, saya lagi cantik. Tapi motor tu lah satu kan. Bila hujan kan, confirm basah. Tapi kalau naik dua orang kan, main break best tau. Apa? Bambang. Tapi kan, Wak, saya dah biasa kena hujan. Sebab saya hari-hari naik bas. Macamlah naik bas hujan boleh masuk kat dalam bas tu? Tret. Hei, Wak, bunyi kot. Tak ada maknanya. Mana ada orang pakai ringtone bunyi macam tu? Ini bunyi perut. Perut lapar. Jom kita buangkan. Biasanya kalau kat area-area sini, bunyi makan kat mana? Kat mulut. Kita makan ikut hidung tau. Ya ke? Setahu saya, alien je makan kot hidung. Alien, macam biasa je kawan alien. Yang depan saya ni alien lah. Alien, sedapnya. Awak, kenapa awak nak ajak saya keluar makan? Sebab awak tak ajak kita keluar makan. Tak, maksud saya, duit banyak sangat. Bila duit dah banyak sangat, ini pun dah masuk gaji bulan yang kelima.
Saya simpan sebab jimat. Tak pakai langsung. Tapi saya takut duit tu lama-lama nanti rosak. Makan dia anak-anak. Teret, teret, teret. Yelah, jom lah. Tapi tak habis lagi ni. Tak apa, biar je. Jom. Ni, anak main ni tu. Pakai baju kancingnya suasa. Pakai suasa kancingnya baju. Asal pelik sangat bunyinya tu. Eh, betul ke diri aku tu? Betul, betul. Kau semuanya betul. Pakai baju kancingnya suasa. Pakai suasa kancingnya baju. Pakai baju kancingnya suasa. Pakai suasa kancingnya baju. Apa lagi ni? Daddy, saya ada benda nak cerita dengan Daddy. Kau ni hari-hari, King. Ada hal lah, ada cerita lah cerita kat aku. Kau cerita je lah, tak payah-payah. Sebenarnya, saya dah jumpa seorang gadis. Kau tu hari-hari kau jumpa seorang, seorang, seorang. King. Tapi tak ada seorang pun yang kau datang buat jumpa aku. Alah, Daddy. Yang ni confirm saya nak buat calon isteri saya. Sudah. Kau tak payah susah-susah lagi. Aku dah carikan calon yang sesuai. King. Untuk kau. Tak ada tapi-tapi. Oh, break. Eh, ada bunyi, eh. Kau ingat? Dalam masa sebulan, King. Kalau kau tak bawa calon, aku, King, akan bawa calon menantu aku untuk kau. Faham? Yelah, Daddy. Custard. Eh, sini pula. Sayang, menyayang, menyayang, sayang. Eh, asal pelik bunyinya? Eh, betul bunyinya? Betul. Kau semuanya betul. Sayang, menyayang. Dan tempat keempat. Kerana dua daripada mereka meninggalkan. Selalu yang best mesti terkeluar, kan? Eh, pergilah buka pun ni. Kepada keputusan yang... Pergilah buka. Pergilah buka. Yang best selalu keluar. Boringlah. Minggu mereka bersama. Pergilah. Apa? Pergilah buka. Alah, asyik-asyik aku je tau. Nyampalah korang ni. Ketawa. Kita selami. Eh, korang. Korang ada masuk kuis ke apa-apa? Kenapa? Ke? Kenapa? Ada skuter. Skuter? Skuter? Mosquito. My favorite kind. Eh, ada kad. Ke hadapan Murni. Terima kasih kerana sudi menjadi teman saya. Skuter ini menjadi saksi perkenalan kita. Kita ada temu janji esok, jalan-jalan dengan skuter jam 3 petang. Dari Bujang, your driver. Bujang? Hey, Murni. Yeah. Bujang? Eh, tak kuasa. Kau betul ke nak suka dengan mamak tu, babe? Eh, kau tak baik tahu, tak baik tahu mainkan perasaan dia. Lagipun, aku kau... tahu. Aku tahu. Kau orang nak tanya aku kenapa aku kawan dengan dia, kan? Eh, kenapa salahkah aku nak kawan dengan driver? Dia baik, sopan, comel. Lepas tu selalu buat aku tersenyum. Salah? Eh, tak pelik ke? Kau kan graduate. Rupa ada. Kerja pun best. So, banyak lagi lelaki yang sepadan dengan kau. Eh, tapi kan, apa salah dia nak beli kau skuter ni? Banyak pula duit dia nak beli skuter ni kat kau. Jawablah. Jawab. Betul kan? Ha, jawablah. Aku rasa aku tahu mana dia dapat duit tu. Sebab dia bagi tahu kat aku, dia kata 5 bulan gaji dia tak sentuh tau. Aku rasa sebab itulah. Eh, orang jealous kan? Jealous? Korang tak dapat? Tak ada jealous masa, kan? Tak ada masa. Excuse me. Hello. Eh, cepat. Cepatlah. Cepat busy body. Hello. Hello. Bujang. Bujang. Sedapat motor ni. Saya suka sangat. Kenapa tak hantar sekali TV plasma ke? Peti sejuk ke? Microwave ke? Jatuh lagi. Cantik motor ni.
Awak suka? Suka? Eh, nak saya tolong? Boleh? Tapi saya tak boleh terima motor ni. Nanti apa pula orang cakap? Ha? Alah, cakap je bagi. Macam ni lah. Awak simpan motor ni. Lepas tu kalau nak jalan, awak ambil saya. Boleh? Bujang? Tak dengar. Tak dengar. Lonely, I'm so lonely. I have nobody. Nobody have I. Bujang! 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 Kami Bujang! Bujang! Ada sesuatu nak bagi tahu. Kenapa ni Bujang? Kenapa ni? Sebelum saya menghembuskan nafas yang terakhir. Bujang, kenapa ni? Cakap! Saya nak you. Selama ni tak pernah ada perempuan yang menangis untuk saya. Sayang juga awak kat saya, kan? Itu tak. Itu tak. Kenapa awal tak kau bilang kalau tak buka luang masa duk bersama? Yap. Mana file accounting projek Sepang kita? Sepang? Sini dia, Cik Faizul. Cik. Ya dah. I dah approve ni kan? Dah, Cik Faizul. Then kalau begitu, awak hantar ke Cik Azlan di office dia? Sekarang. Yeah, now. Irma, I'll tak sini, eh? Okay, Muni. Yes? Can I ask you a favor? Boleh tak hantar to office CEO tingkat 3? Tingkat 3, eh? Alright. Okay. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Azlan? Ya. Ini file yang Encik Azlan minta. Jangan letak kat situ. Ujang? Alah. Ujang? Bersepah betul ni. You buat apa kat sini? I nak hantar file ni. You buat apa kat sini? Encik Azlan. Bos I. I driver je kat sini. Tengah tak pakai mas. Tak sangka jumpa kat sini, kan? Eh, Azlan. Lan. Kau buat apa dalam bilik aku? Sorry, bos. Saya tengah kemas-kemas, bos. Eh, sebelum aku cakap dengan kaki aku, lebih baik kau dulu. Bermakna? Mas apa? Tak ada maknanya. Get out! Cik Azlan, staff saya memang cakap. Morning, Cik Azlan. Morning. Mr. Harimau tu dari Jepun dah sampai. Cik Azlan, Harimau motor. Aku Harimau motor. Motor siapa? Motor Rimau. Adik, sorry, eh. Adik. Yang mana satu, Cik Azlan ni? Mana satu? Ni Cik Azlan? Ni Cik Azlan. Ni Cik Azlan. Ni perempuan. Yang tu Cik Azlan. Tapi kan bantuan.
lemah tu. Oh, handsomenya anak siapa lah ni? Apa ni, Bujang? Ha? Ini frame gambar. Awak tipu saya kan? Awak membodohkan saya. Explain. Okey. Kalau you nak tahu jawapannya, you tengok sok kawai satu. Okey. Biar saya explain. Jangan marah-marah. Okey. Sebenarnya saya memang CEO dekat syarikat ni. Syarikat tempat you kerja tu pun syarikat saya. Sebab saya tahu you, you tak macam perempuan-perempuan lain yang tergila-gilakan saya semata-mata untuk atas saya. Tapi you lain. Daripada mula saya kenal you sampai sekarang. Nanti. Sebenarnya saya ada something nak bagi tahu you. Saya harap you maafkan saya. Dan you boleh terima saya seadanya. Sebenarnya, sebenarnya saya nak melamar you. Ampunkan saya, Muni. Terimalah lamaran saya. Eh, Muni mana? Dalam aku. Kenapa kau tak cakap? Bos tak tanya. Kenapa tak beritahu? Bos tak cakap. Bos. Nanti dulu, Bos. Bos. Sedapnya. Baguslah dia CEO. Biasanya orang miskin yang menyamar menjadi kaya. Ini sebaliknya. Tak perlu. Dia tak pernah nak bohong, tak pernah nak menipu. Kadang nak aja sekalipun cakap yang benar. Muni, janganlah macam ni. Call-lah dia. Terus terangkan dia. Dialah CEO yang pertama di Malaysia yang sanggup mengaku diri sebagai driver semata-mata nak memikat hati Muni. Betul tak? Salah. Muni? Muni, you nak pergi mana ni? I nak balik kampung. I nak suruh mak ayah kawankan I. Alah, Muni. Janganlah macam ni. Cik Azlan. Emma. Ya, Cik Azlan. Cik Muni mana? Cik Muni dah tak ada. Eh, tengok kak. Ada. Dia ke mana? Di balik kampung. Kampung. Buat apa dia balik kampung? Dia suruh mak dia kawankan dia lah. Bermakna? Tak ada makna. Ampunkan saya, Muni. Saya tak buat salah. Saya takkan tipu lagi. What is this, man? I don't know. What is this, man? This is what they call acting. Muni, maafkan saya. Kau kena cakap. Kenapa kita kata-kata ni? Nampak Cik Muni tak? Cik Muni? Cik Muni? Siapa? Muni? Tak nampak. Tak perasan lah. Tak perasan. Siapa Muni? Ya, awet cun macam tu pun tak perasan. Alamak, sorry lah, bro. Tubuh jam lagi. Memanglah, perempuan selalu kena tipu dengan lelaki. Alah, tu kan tipu. Habis tu kalau bukan tipu apa? Kelentong. Eh, you ingat senang ke? I nak kelentong-kelentong you macam tu. Eh, you tahu tak? I ni satu-satunya CEO dalam Malaysia tau yang menyamar jadi driver untuk memikat seorang gadis yang bernama Muni.
Ni, tengok ni. Air ni, air simpan 4 tahun untuk gadis pilihan air. Tipu itu. Ha, tipu lagi. Air janji, air tak tipu lagi. Air tak ada niat pun nak tipu you. Air saja nak test you. Betul. Encik Azlan janji tak tipu lagi. Apa encik-encik ni? Geli dah. Okey. Hari ni, air janji air tak tipu lagi. Besok lusa, insyaAllah. Okey. Janji tak tipu lagi. Ya. Janji ya? Okey. I ada surprise to you. Maknanya kira you setuju lah ni. I ada surprise to you. Come. Di depan. Hari ni I jadi driver you. You cakap je nak pergi mana. I pergi bawah. Nak pergi syurga. Syurga? Takat syurga tu, jangan cerita. Hari-hari yang pergi. Aduh! Hey! Apa cabut-cabut ni? Orang so straight kan? Training rebonding. Ni, orang kaya. Rebonding? Ni, lagi satu. Korang ni selalu sangat ikutkan kendak si bujang tu. Ha? Sampai dia lah cuci baju sendiri. Ha? Bancu air kopi sendiri. Semua korang bagi. Ha? Apa sahaja tu? Tapi tuan, bujang nak buat semua tu sendiri. Takkan nak larang. Habis tu apa guna aku? Bayar gaji mahal. Aku sendiri tak ada gaji. Bujang senang. Tunggu tau. Macah! Ya! Oh, copek balik eh. Tuan besar mana? Ada, kat dalam. Saya cek dulu jap. Ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kau sengih-sengih ni pasal apa? Tapi kan tuan, cute lah bila dia cuci baju sendiri. Cute eh? Tengoklah siapa bapaknya. Cute tak? Ambuilah wahai putri gunung ledak mana. Mula dia bawa air balik ni. Muni? Muni! 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 Tuan. Muni! Tuan, sinilah. Mak Jah ni sukalah buat magic-magic ni. Ni Mak Jah kerja ni. Besarnya rumah bujang. Besar ke? Betul lah bujang. Biasa je. Apa lah, ajaklah masuk. Mari. Mari. Cucuk Dan, mari. Cek kau masuk. Mari, ajak dia masuk. Sekarang. Dogelah masuk. Meh, jom. Meh, doge. Alah, tengok. Biasa je. Aku jangan balik. Silakan masuk. Jangan sokan-sokan. Tu Mak Jah cakap, jangan sokan-sokan. Sambung. Gelak-gelak juga. Assalamualaikum, Daddy. Waalaikumsalam. Masuk. Okay. Get loose. Foot loose. Dismantle. Miss call. Baik, tuan. Tuan Bosa. Tuan Mujang bawa balik girlfriend. Girlfriend? Silakan menghadap Tuan Bosa. Assalamualaikum, Daddy. Assalamualaikum. Siapa ni? Ini saya kenalkan calon menantu Daddy. Calon isteri saya. Anak Daddy lah katakan. Bagus. Assalamualaikum Pak Cik. Okay, salam. Salam. Cium. Ini duduk. Dan. Elok sangat kalau Daddy dah setuju. Bila kita nak tetapkan tarikh? Tarikh kepala otak kau. Nak ujang? Daddy nak cakap personally dengan dia. She's all yours, Daddy. Yalah, kejap je. Apa kau tengok gitu? Pada teorinya, saya rasa awak memang keng sesuai dengan anak saya. Tapi pada praktikalnya, keng. Awak memang sukakan bujang kerana harta je kan? Saya faham. Apa yang faham? Daripada jawapan awak tu, keng. Mungkin awak tak ada beza dengan perempuan-perempuan lain yang keng tergila-gilakan si bujang kerana hartanya. Kalau awak sukakan bujang kerana keng hartanya, forget it. Saya dah dapat calon yang sesuai untuk yang.
think. Saya faham, Pakcik. Bagus. Apapun, saya rasa bersyukur. Memang? Dapat kenal dengan anak Pakcik. Dia seorang yang baik. Well, tengok siapa bapak dia. Dan seorang bos yang rendah diri. Tahu pun. Saya balik dulu ya. Baliklah rumah awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Muni? Dia dah balik. Balik? Dia tak SMS pun. Prepaid dah habis. Apa ni, Daddy? Daddy juga yang sibuk-sibuk suruh saya cari calon. Calon menantu Daddy juga. Apalah Daddy ni? Ah! Eh, kau ingat berapa kali dah aku bagi kau peluang? Dah 4 tahun berlalu. Ha? Ah, birthday Daddy yang ke-65... baru je 2 hari lepas. Kau punya tarikh dah expired. Aku dah dapatkan calon untuk King kau. Kalau macam tu, Daddy je lah kahwin. Hei, ingat, kalau kau King langgar perintah aku, harta-harta aku King 5 sen pun kau tak dapat. 2 sen insyaAllah. Terima kasih Daddy. Memang kau ni sosial. Ni nak buat apa ni? Tamu dah balik. Simpan. Ni, dah kahwin belum? Belum. Ada boyfriend? Tak ada. Tak ada makna semua tu. Berhenti kerja, cari boyfriend. Assalamualaikum. Rem ke tu? Aku King Tuan Besar ni. Datang jumpa aku sekarang. Hai senangnya dalam hati, kalau beristri dua, dua seperti dunia. Ada yang ampunya kepada istri tua. Amboi, nak kahwin dua. Amboi, cengeng je si temah ni, hai. Abang ni bukannya apa. Apa yang buat kalut kat dapur tu? Abang kat sini sunyi lah, cik oi. Eh, saya buat kerja lah kat dapur tu. Hang tak kesian kakakku. Anak dah lah seorang. Kerja jauh pula tu. Eh, kalau dah sunyi, tolong saya kat dapur. Eh, ada pul... Kenapa ni, Muni? Awak pula ni? Ya Allah. Ni pasal apa pula ni? Kenapa ni? Ni awak pula ni? Pasal apa ni? Eh, cakaplah. Ni pasal apa ni, cik? Muni, cik sini. Cakap. Cakaplah kenapa? Mak. Ayah. Awak. Kawinkanlah cik. Ha? Apa dia? Dengan siapa pun tak apa. Cik dah tak tahan dah hidup kat dunia ni. Ha? Kenapa ni, bang? Ni, Muni, hang abang mai sat. Ni siapa yang dapat dejai kah ni? Abang mai. Siapa yang dapat dejai kah ni? Abang. Abang mai. Assalamualaikum. Muni. Muni. Waalaikumsalam. Ira. Muni. Sabarlah Muni. Ha
bodoh. Aku nak kahwin dengan Bujang. Nak buat macam mana? Takkanlah kau langsung tak ada call dia. Makin aku nak lupakan dia, makin aku ingatkan dia. Ayah dia boleh tuduh aku, aku kawan dengan dia pasal harta dia. Aku tak pernah terfikir langsung sebelum ni. Yang Bujang pula dah 3 minggu langsung tak call aku, langsung tak SMS aku, dah tak peduli pasal aku lagi. Yang aku tahu, ayah dia dah cari calon isteri tu. Tak tahu nak buat apa lagi. Ya Allah Muni, kau cakaplah dengan mak kau. Takkanlah kau nak kahwin dengan orang yang kau langsung tak kenal. Tak Laira, aku tak tahu dengan siapa mak aku nak jodohkan aku. Apa yang aku tahu, semuanya akan berakhir esok. Aku serah pada tadi dan nasib aku. Sabarlah Muni, semua itu takdir. Kenapa aku macam ni? Kau jangan risau, aku ada dengan kau. Sabarlah Muni. Hasilnya dah sampai dah ni. Memang pun belum dapat ini. Tuan, dah sampai tuan. Dah sampai. Tuan, tak boleh tuan. Sabar tuan. Tuan besar pesan, tuan kena duduk dalam kereta ni diam-diam. Apa tu kenapa suruh aku ikut? Pergi ikut buat apa? Tuan besar, King nak kenalkan bos dengan pakai si bos. Ah, tak ada maknanya. Aku harap-harap tergendala lah majlis sabar, ni. Sabar bos, bukan macam tu. Kalau bos pergi, bos akan menyesal. Yelah. Macam ni lah bos. Diam bos eh. Duduk dendam bos. Apa khabar? Sehat. Kita juga ya. Ni nak tanya ni, siapa tuan rumahnya? Saya tuan rumah. Selamat datang ke rumah saya. Alhamdulillah. Kita sampai ke tempat yang betul. Ya. Minta maaf lah ya. Sedondon uniform merah. Perhatian. Sebelum pihak lelaki datang masuk, pihak perempuan berhajat nak menjual pantun pada pihak lelaki. Kena beli. Kalau tidak, tak boleh masuk. Tak begitu, bapa. Ya, betul. Ya. Saya ni pantun-pantun ni taklah reti sangat. Tapi kalau rap tu, yo. Tak boleh macam tu. Kena pantun juga. Kena jual juga, ya tak? Itu adat kita. Betul tak? Pihak lelaki, jual pantun. Tak apa. Saya tuan rumah, biar saya dulu jual pantun. Dengar. Pohon beringin tegak berdiri. Hingga duri mencari makan. Itu bapaknya. Dengar. Berani tuan datang kemari. Hendak mencari putri impian? Jawab tuan. Sabar. Malu. Sonang itu. Saya jawab. Jawab. Gigi mancung, gigi saya. Buka songkok tu jap. Buka. Iya. Kepala botak saudara yang punya. Kami ni datang dari jauh kiranya. Hendak mencari jodoh untuk putera saya. Tunggu. Saya jawab balik. Sedap sungguh buah berani. Dimakan oleh putri kayangan. Putri kami putri larangan. Berani tuan hendak berangan? Jawab. Tak apa, saya jawab. Ini boleh mendatangkan marah ni. Tak apa, saya jawab. Berdiri tegak, penat bercakap.
Air minum tidak diberi. Buang masa, buang minyak. Apa lagi kita nyah air di sini? Nanti dulu, nanti. Apa yang kecil-kecil tu? Mana lagi? Tu orang menjual beli pantun. Amboi. Ha? Aku sedih-sedih kat sini, dia orang seronok pula jual beli pantun kat situ, ya. Aku tak kira. Aku nak rosakkan majlis ni juga. Eh, bos. Tunggu dulu, bos. Saya ada benda nak beritahu kat mana. Tak payah, lain kali je. Mana kata? Tak ada kata lagi dah. Bos. Bos, nanti. Bos, sabar, bos. Tunggu dulu. Biar saya jawab pantun tu. Siapa pula tu? Ramai orang salah anggap bujang senang, buaya misteri. Apa lagi, janganlah sangap. Kita batalkan saja pertunangan ni. Apa ni? Apa hari ni? Bujang, kenapa ni bujang? Siapa tu? Anak awak rupanya. Maaf, bukan bujang, Daddy. Bukan niat bujang untuk melawan cakap Daddy. Bujang tak kira. Bujang sanggup hilang segala harta-harta ni. Yang penting, Bujang tetap nak kahwin dengan Muni, Daddy. Hah? Jang. Ni, siapa tu? Muni. Eh, di sini. Abang Bujang. Nanti. Sekejap nak, sekejap tak nak. Kalau betul-betul nak, jawab pantun dia dulu. Tak begitu bapaknya. Ya. Bujang, jangan bagi malu Daddy. Cepat, jual pantun. Rindu bayangan, siang dan malam. Kasih dan sayang dilanda tsunami. Sayang kami sangat mendalam. Please Daddy, kahwinkan kami. Mak, aku nak pula anak bujang saya. Anak bujang saya dah jual dah. Sekarang, anak perempuan ialah pula. Anak bujang itu. Ya. Sekarang, dengar. Anak darah saya pula nak jawab. Burni, jawab. Burni, jangan tak jawab. Jangan bagi kamu bapak-bapak. Jawab, nak. Jawab. Jawab, Burni. Jawab. Dalam air, ada bayang. Bayang hilang di dalam air. Rindukan kasih pada Abang Bujang. Seribu tahun pun Muni menanti. Cukup. Ni cerita ni kiranya happy ending. Semua dah selesai. Rombongan lelaki dipersilakan masuk ke dalam. Sila. Silakan. Pergi masuk dulu. Masuk. Angka minta maaf. Angka sengaja buat macam ni. Sebab nak uji Muni. Sebenarnya, daripada kali pertama mata dan insiden, Angka dah berkenal lah. Tidak syak lagi. Inilah bakal calon menantu ke. Semoga kekal ke anak cucu, ya. Kesan, Daddy. Congratulations. Thank you, Daddy. Pulang, Mas Han. Dah, apa lagi tunggu? Lagi. Cepat masuk. Pagi sekarang. Hey. Dapat apa, cik? You all ni. Janganlah apa sangat. Belakang. You all ni. Tak suspek betul lah you all ni. Nampak? Nampak? Tak apa-apa nak batuk dah. Senang hati. Baru dapat calon menantu. Dah nak jadi menantu pun. Hanya ni. Hanya otai yang faham dan mengerti perasaan dan kehendak anak-anak. Diorang ingat dong teres sangat. Jumpa lagi, ya. Bye. Assalamualaikum. Sosial. Tuan. Apa lagi ni? Tuan cakap dengan siapa? Alah, kau mana tahu. Bermana? Tak ada maknanya. Saya karam sih. Nanti tuan. Iya dah, cepat masuk. Jangan nak bujang. Alat lagi sama-sama. Dan. Dan.
Tak naik rolling kredit, tak apalah tu. Mana kau menghilang, layau tak kemana. Kenapa awal tak kau bilang, kalau tak tukar luang masa duk bersama. Kau ku hubungi talian tak bernada. Mungkin ku tak sampai pesan, ku bersiar dengan teman Alkisah wanita. Nak kata ku cemburu, iya. Fikir yang tak menentu, iya. Mungkin kau belum ku kenali dengan sepenuh.